situ Lee Kuan Yew hantar seorang manusia, ya, yang kebetulannya berbangsa Cina, kembali ke tanah air, ke Malaysia. Nama dia Lim Kit Siang, untuk try to control the DAP. Ya, tapi Lim Kit Siang went first, Indian tu masih ada, lepas tu Lee Kuan Yew tarik. So Lim Kit Siang is de facto founder of DAP, sebab DAP versi yang kita ada hari ini, yang rasis, yang anti-Islam, yang perkauman, yang anti-Melayu. Saya ulang, biar Lim Kit Siang dengar, biar Lim Kit Siang tercabar, kemudian biar Lim Kit Siang cuba saman saya, cuba buat laporan polis terhadap saya. Saya ulang, Lim Kit Siang adalah rasis, Lim Kit Siang adalah anti-Islam, Lim Kit Siang adalah anti-Melayu, dan Lim Kit Siang tidak suka orang Melayu bersatu di tanah air. Tanah siapa ni? Tanah Melayu. Ya, saudara-saudari sekalian, Lim Kit Siang cukup takutkan orang macam saya. Lim Kit Siang cukup takutkan GBN, sebab lahirnya GBN adalah disebabkan situasi politik semasa. GBN bukannya satu entiti, dia adalah satu semangat. Yang tentukan kewujudan GBN ini bukannya mana-mana mastermind, mana-mana pemimpin politik. Yang tentukannya adalah orang yang adalah kuasa yang sama, yang menentukan kekalahan Barisan Nasional di pilihan raya umum ke-14, iaitu Allah. Dialah yang menyebabkan semangat ini membara di dalam pemimpin-pemimpin yang ada di dalam GBN ini. Dan matlamat kami satu, matlamat kami adalah untuk memerangi musuh Islam. Nombor satu selain daripada DAP adalah ketuanya, iaitu Lim Kit Siang. Lim Kit Siang adalah orang yang menjelmakan sifat rasis kaum DAP, bukan lagi bangsa DAP, kaum DAP, agama DAP, semangat DAP, semangat yang meracuni anak-anak muda kita hari ini. Kesemuanya berpunca daripada satu manusia, iaitu Lim Kit Siang. Inilah kenyataan saya. Sekiranya ada red media, sekiranya ada orang yang melihat live, dengarlah baik-baik. Sampaikanlah kepada ketua kamu, iaitu Lim Kit Siang, you are a bloody racist. Betul. Saudara-saudari sekalian, saya tak nak mulakan dengan hujah itu. Saya nak mulakan dengan cara kita nak menguburkan DAP. Tetapi apa nak dah buat, saya tak terdaya. Apabila saya mendengar saudara Rozeman berucap berkenaan dengan usaha memanipulasi anak-anak muda dengan konsep-konsep yang terpesong, yang tersasar daripada ajaran Islam, maka saya ingin sampaikan kepada saudara-saudari sekalian, siapakah yang punca kesemua ni? DAP dan ketuanya Lim Kit Siang. Ya, inilah Lim Kit Siang yang sama, ya, pada tahun 1980 beliau cuba meminda klausa di dalam Perlembagaan Persekutuan supaya kerajaan tidak ada hak untuk menasionalisasi, untuk menjadikan sekolah vernacular yang difikirkan mampu menjadi sekolah nasional sebagai sekolah nasional. Ya, maknanya pada tahun 1980, setahun sebelum Tun Dr. Mahathir Mohamad, pada ketika itu Datuk Seri, menjadi Perdana Menteri Malaysia, Lim Kit Siang sudah bermula pada zaman Tun Hussein Onn untuk menjaga sekolah vernacular, kerana DAP ini tidak percaya kepada integrasi nasional. Dia tidak percaya. Ya, saya tidak ingin ungkit peristiwa 13 Mei 1969. Itu bukanlah matlamat saya. Bukanlah matlamat saya hari ini untuk cuba menguja orang supaya run to the streets. Ya,
To hold torches, to hold swords, no, itu bukannya GBN. Tetapi saya akan katakan bahawa apabila Lim Kit Siang berkata bahawa beliau tidak bertanggungjawab terhadap peristiwa 13 Mei 1969, beliau tipu. Sebab sebelum itu, beliau pernah cuba mengungkitkan beberapa perkara, ya, yang bersangkut paut dengan bahasa Melayu yang hari ini dipertikaikan. Ya? Beliau mengungkitkan, beliau berdebat di umum dengan one of the brothers of the founder of Parti Gerakan Nasional, iaitu Syed Naqib Al-Atas. Beliau berdebat di umum berkenaan dengan penggunaan bahasa Melayu secara eksklusif in literature. Beliau berdebat, orang Melayu marah. The older generation will probably be able to relate to that. Dia keluar di akhbar tempatan. Ya? Dia keluar, orang Melayu marah. Kit Siang dinasihatkan, stop it. You are antagonizing the Malays. You are getting them very upset. You are agitating them. Tak nak. Dia persoal, persoal, persoal. Sebabnya bahasa Melayu tidak pernah keluar dari bibir dia ketika itu bahawa saya terima bahasa Melayu sebagai bahasa kemasan. Tidak pernah terima. Tidak pernah keluar daripada bibir Lee Kuan Yew. Mahathir sendiri pernah berkata di parlimen pada ketika itu, tidak pernah keluar daripada bibir Lee Kuan Yew, which is the godfather of BAP, bahawa dia terima, Singapura terima. Pada masa itu Singapura kan dia berada di Malaysia. We accept bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan. Tidak pernah keluar. Kalau boleh, mereka nak bahasa Cina jadi bahasa rasmi. Ya? Kalau boleh, semua bahasa tak ada bahasa rasmi. Ya? They are bloody racist. Okay. Kemudian, benda itu betul-betul memarahkan orang Melayu. Dan apabila orang Melayu marah, inilah strategi DAP dulu, dari dulu sehingga sekarang, iaitu dia akan tunjukkan kepada orang Cina, you look at the Malays, all they are doing is debating, okay? But they are so bloody sensitive, they are so bloody protective. Mereka ni tak ada kompromi. Ya, inilah wajah orang Melayu. Jadi sebenarnya kemarahan orang Melayu ni makan diri dia balik. Sebab cara tindakan orang Melayu pada ketika itu adalah dengan emosi, bukan dengan planning, strategy. How do we counter this enemy? Akhirnya Lim Kit Siang mencetuskan kemarahan orang Cina, bagi mereka rasa seolah-olah the Malays are against you, the Malays do not like you. Okay? Bukan dia kata, tapi perasaan itu timbul. Perasaan itu menusuk, menusuk di dalam orang-orang Melayu. Akhirnya orang-orang Cina. Akhirnya apa yang terjadi? It contributed. I didn't say it's 100%, but it contributed to 13 May 1969. Don't tell me it did not contribute. Ya, Lim Kit Siang, don't tell me. When you stood in public di dalam akhbar tempatan, don't tell me it did not contribute. Ya. Dan perkara sama yang berlaku hari ini. Ya? Dong Zong ni, isu Dong Zong ni, orang kata adalah satu kebetulan. Ada orang kata ia adalah satu strategi. Bukan. Ia bukannya strategi. Dong Zong ni, seperti mana Datuk penasihat kita yang mula-mula berucap tu, dia bercerita berkenaan dengan sejarah pendidikan di negara kita. Ya? Dia ada sentuh tentang beberapa aspek pendidikan. Ya? Sekolah-sekolah penyata razak dan sebagainya, betul? Ya. Tetapi Dong Zong ini tiba-tiba muncul, dan kemudian dia tentang apa? Dia tentang penggunaan bahasa tulisan Jawi, khat dan Jawi, ya, seni khat dan Jawi, dengan alasan pengenalan seni khat dan Jawi ini akan mengislamkan pendidikan. Tahu tak saudara-saudari, perkataan ini perkataan siapa? Bukan Dong Zong. Perkataan ini adalah perkataan Lim Kit Siang di dalam satu forum di Universiti Malaya pada tahun 1982. Lim Kit Siang berdiri di depan pelajar. Apa yang dia kata?
Dia kata kerajaan Tun Dr. Mahathir Mohamad cuba mengislamkan pendidikan dan segala aspek kehidupan biasa orang. Dia menimbulkan ketakutan di kalangan pelajar bahawa Mahathir is an Islamic fanatic. Dan hari ini, apabila beliau bersatu dengan Tun Dr. Mahathir, beliau tahu beliau tidak boleh ulang perkataan itu. Jadi apa dia buat? Dia suruh Dong Zong buat. Apa yang Dong Zong kata? Sebiji apa Lim Kis yang kata? Iaitu kerajaan akan secara tidak langsung mengislamkan pendidikan dengan pengenalan seni khat Jawi. Tahu tak Dong Zong ni? Dong Zong ni tidak tahu bahawa kalau kita katakan seni Jawi, penulisan Jawi ni boleh dikatakan mengislamkan, maka saya boleh katakan skrip Cina, penulisan Cina ini adalah untuk membudiskan masyarakat Malaysia. Sebab skrip Cina ini digunakan di dalam buku Buddhis yang digunakan untuk mengajar agama Buddha. Jadi kalau mereka kata tidak boleh ada skrip Jawi di sekolah vernacular, haramkan skrip Cina serta-merta. Haramkan sekolah vernacular serta-merta sebab Perlembagaan Persekutuan tidak ada peruntukan yang melindungi sekolah vernacular. Tidak ada. Tidak ada. Haramkan. Ya. Lepas tu bila ditanya Lim Kit Siang, dia tahu. Dia dah bersatu dengan Tun. Ya, bersatu tu dulu. Bersatu tu dulu sebab mereka nak tumbangkan kerajaan BN. Ya, bersatu tu dulu. Jadi bila dah bersatu dengan Tun, dia tahu, if I talk, if I say these things, mereka akan kata I'm a bloody hypocrite. So I won't say these things. I will let them say these things. Apabila ditanya Lim Kit Siang, dia kata apa? Dia kata, aku belajar Jawi, aku tak jadi Muslim, mana aku rasa lebih Malaysia. Tetapi dibelanya Dong Zong. Apabila Mahathir menggelar secara dengan betul, Mahathir was right to say Dong Zong is racist. Ya, jangan kita terlalu bermusuh dengan pihak lawan sehingga kita tidak dapat mengenal yang benar dan yang palsu. What Mahathir said the other day was correct. Dong Zong is racist. Dan saya nak tambah, Dong Zong is anti-Islam for saying that selagi dia tidak meminta maaf. Ya, I suspect Dong Zong is anti-Islam. Ya, apabila dia katakan begitu, sekiranya benar Lim Kit Siang hari itu dah kata, I belajar Jawi, I tak jadi Islam. Tetapi dibelanya Dong Zong tu. Dibelanya Dong Zong tu. Ya. Inilah masalahnya. Macam mana kita nak tangani isu ni?